السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المكرم والمحترم أصحاب الفضيلة تنتو الإمام وشارع مصيد السبوح يتنقوى المسجد pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, bala, wabak, mudarat, jihad manusia, jihad makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi kitab kita pada muka surat 40. Masih lagi dalam bab ada adab qadimah, ada adab penghafal Al-Quran. Dalam riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, katanya, sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kamu melihat Al-Quran sebagai risalah yang datang daripada Tuhan mereka, lalu mereka menghayatinya pada waktu malam dan mengamalkannya pada waktu siang. Siapa di Hasan Al-Basri ini? Dia ni tabi'in. Dia ni tabi'in. Dia bukan sahabat, tapi dia berguru dengan sahabat. Dia tidak berjumpa dengan Nabi. Dia sempat hidup sezaman dengan sahabat dan dia berguru ataupun menjadi anak murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dia, dia melihat orang di zaman dia, kata dia melihat orang di zaman dia. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Kalau kita lihat generasi ni tuan-tuan, zaman Nabi bila Nabi wafat, dia turun kepada zaman sahabat. Bermula daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni, itu dipanggil zaman sahabat. Kemudian lepas zaman sahabat dipanggil zaman tabi'in. Zaman tabi'in inilah. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, ada hadis yang menceritakan bahawa tiga zaman ini zaman-zaman yang terbaik. Zaman-zaman yang terbaik dalam kalangan zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita kata tiga zaman ni zaman baik? Ya, zaman Nabi zaman baik. Pasal Nabi ada. Bila mana Nabi tak ada, turun zaman sahabat. Pasal apa kita kata zaman sahabat zaman baik? Kerana sahabat ikut Nabi. Mereka well educated. Nabi, mereka ni di educate. Nabi educate mereka directly kepada Nabi. Mereka ni dapat bimbingan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman itu zaman baik. Kemudian zaman tabi'in. Tabi'in juga kita kata zaman ini zaman baik. Kenapa? Kerana manusia ketika itu berguru dengan sahabat yang mendapat bimbingan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tiga zaman, tiga
tiga keadaan yang disebut sebagai zaman-zaman terbaik dalam generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam itu mereka menceritakan zaman mereka ini zaman baik, nak tengok baik tak baik, kata Hasan Al-Basri. Seorang yang berada di zaman itu, dia kata apa? Dia melihat orang-orang sebelum dia, maknanya zaman sahabat, dia lihat orang-orang sebelum dia. Maknanya orang-orang yang pernah berada di zaman sahabat. Mungkin juga ada individu yang pernah berada di zaman Nabi. Dia kata melihat amalan mereka. Bagaimana mereka dengan Al-Quran? Maka kata Hasan Al-Basri, mereka menganggap mereka buat Al-Quran ni seperti risalah daripada Allah. Dan bukan seperti, memang betul pun risalah daripada Allah. Bagaimana mereka menghormati Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Mereka letak nilai tinggi. Tinggi nilai dia. Bila mana mereka meletakkan dia di nilai yang tinggi, maka kata Hasan Al-Basri, mereka tadabur, menghayati setiap ayat-ayat Al-Quran itu pada waktu malam. Malam ni digunakan untuk mendalami ilmu Al-Quran, belajar. Orang-orang Arab, orang-orang alim, sahabat-sahabat Nabi, mereka datang daripada bahasa Arab. Tabi'in, sebahagian besar daripada mereka adalah orang yang datang daripada orang berbangsa Arab. Quran turun dalam bahasa mereka. Quran ni turun dalam bahasa mereka. Bahasa dialog harian mereka. Bahasa yang mereka faham. Dalam keadaan mereka faham Al-Quran itu, mereka menggunakan malam mereka untuk memahami isi makna Al-Quran. Mereka faham Al-Quran. Sebab apa faham? Sebab Al-Quran bahasa mereka. Mereka gunakan malam mereka untuk mempelajari makna dan isi makna Al-Quran itu. Dia tak macam kita. Al-Quran bukan bahasa kita. Al-Quran bahasa Arab. Bukan bahasa kita. Dan kita pula tidak ada kemahiran dalam bahasa Arab. Kalau reti pun 2-3 patah perkataan dia, reti bahasa Arab ni. Ana, anta, itu reti lah. Halal, haram, tu tahu. Luar pada tu tak tahu. Benar tak? Kita gentilah 3-4 patah perkataan. Itu pun rasa hebat lah tu. Benar tak? Hebat sangat lah tu. Dia genti 2-3 patah bahasa Arab. Al-Quran turun bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Tiba-tiba zaman kita, Quran yang bukan bahasa kita, bahasa lain daripada bahasa kita, kita tak belajar bahasa yang lain daripada bahasa kita. Macam kita faham lah Al-Quran ni. Macam faham sangat. Kita buat macam tu. Baca macam kita faham sangat. Ya tak? Tak ada nak gunakan pada waktu malam nak belajar Quran. Sebab itu saya sebut, orang tak mau datang kelas Quran. Orang tak minat. Tak suka. Kelas Quran, kelas yang paling tak diminati oleh orang. Orang tak minat sebab kena baca, bahasanya bahasa lain daripada biasa. Kelas Quran ni tak boleh nak lelap mata, kena dengar, pasang telinga, ada masa kita kena baca. Oh, baik itu orang tak minat dengan kelas Quran. Sedangkan zaman-zaman terbaik dalam generasi umat Muhammad, malam mereka belajar Quran. Al-Quran ini bahasa yang, walaupun bahasa Arab, dia bahasa yang istimewa. Kadang-kadang dia boleh, satu perkataan boleh membawa 2-3 makna yang berbeza. Ada waktu ayat tu nampak bunyi macam ni, tapi makna sebaliknya lain. Ini seni Al-Quran. Kemudian kata dia apa? Bila mana dia menghayati Al-Quran pada waktu malam, siang adalah waktu untuk mengamalkan apa yang mereka faham daripada Al-Quran. Ni golongan tabi'in, golongan-golongan yang terbaik dalam generasi umat Nabi Muhammad. Pasal apa mereka buat begini tuan-tuan? Mereka nak Tuhan redha mereka. Walaupun mereka hebat dengan ilmu agama, walaupun mereka dapat bimbingan terus daripada sahabat, walaupun mereka dapat bimbingan terus daripada Nabi, tetapi kerana mencari keredaan Allah, nak Tuhan sayang, maka mereka buat kerja macam ni dengan Al-Quran. Tuan-tuan ingat senang ke nak Tuhan sayang ni tadi? Tak senang. Nak cari sayang Tuhan, nak Tuhan pandang kita dengan perasaan sayang Tuhan, dia bukan kerja senang, bukan jalannya senang.
Sebab itu dalam satu hadis daripada seorang tabi'in yang bernama Mutarrif. Mutarrif ni nama satu orang tabi'in. Mendapat hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Saya tak nak baca hadis yang spesifik dia. Saya kita ambil apa pengajaran ataupun apa cerita dalam hadis itu. Kata Abu Zar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita pada dia, ada tiga jenis orang yang Tuhan sayang orang ni. Ada tiga jenis manusia. Manusia ni kalau dia buat macam ni, tiga kumpulan ni memang Tuhan sayang dia. Abu Zar kata. Bukan dia kata, Nabi beritahu dia. Ada tiga jenis kumpulan manusia, ketika mana dia hidup di atas dunia, Tuhan sayang dia. Siapa golongan ni tuan-tuan? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang turun perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terbunuh kerana berjihad itu. Dia kata apa? Sehingga dia turun berperang dan dia terbunuh di dalam jihad itu. Tuhan sayang orang ni. Sama ada dia hidup atau dia terbunuh, Tuhan sayang orang ni. Yang penting dia turun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda yang paling kita sayang atas dunia ni apa? Nyawa kita. Nyawa kita. Benda lain boleh ganti. Boleh ganti. Ya tak? Benda lain boleh ganti. Kereta boleh ganti. Boleh ganti kereta. Ya tak? Boleh ganti kereta. Kita pun tukar kereta. Keluar-keluaran baru, beli baru. Kita kan? Kereta boleh ganti. Rumah. Walaupun kita sayang rumah kita, macam mana keadaan rumah kita, kalau Allah Ta'ala beri musibah pada sesebuah rumah, tuan rumah itu sama ada dia beli rumah lain atau dia boleh baiki rumah itu. Boleh dapat semula rumah? Boleh. Makan, apa saja rezeki yang kita tidak perolehi pada hari itu, kita mungkin boleh memperolehinya pada waktu lain. Dan kita boleh peroleh. Tapi bila bab nyawa, nyawa ni sekali je. Sekali je nyawa ni. Habis nyawa ni, habislah. Maka benda yang paling manusia sayang adalah nyawa kita. Nyawa. Nyawa. Sebab itu disebut dalam hadis lain, Nabi kata apa? Di antara penyakit yang kena pada manusia akhir zaman, dia kata apa? Al-wahnu. Al-wahnu tu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia. Apa makna cinta dunia? Ni, cinta dunia ni, sayang nyawa dia. Wa karahiyatul maut, takut mati. Kenapa takut mati? Sebab dia tahu hidup ni hanya sekali ni. Allah Ta'ala sayang mereka yang nak berjihad di jalan Allah. Mereka tahu kalau berjihad ini possible untuk mati tinggi. Tapi kerana mencari redha Allah, mereka tahu mereka buat kerja ni Tuhan redha mereka. Maka dia sanggup berperang. Sama ada dia beroleh kemenangan atau dia mati, itu tidak menjadi masalah untuk dia. Sahabat Nabi, tuan-tuan. Sahabat Nabi. Cuba tuan-tuan tengok sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita malu dengan sahabat Nabi. Mereka turun perang mempertahankan Nabi. Nyawa mereka tidak bernilai pada mereka. Nyawa Nabi cukup mahal untuk mereka. Kalau sekiranya mereka perlu letak nyawa mereka untuk memastikan Nabi hidup, silakan. At any time. Bila-bila. Tidak menjadi halangan untuk mereka. Ini sahabat Nabi. Bagaimana kehidupan mereka untuk agama? Mereka mempertahankan agama. Mereka pergi memperjuangkan agama, menyebarkan dakwah dengan nyawa mereka. Sahabat mati dibunuh ketika mana berdakwah. Ada sahabat yang berperang untuk meluaskan jajahan Islam, mati dibunuh dalam perang. Apa mereka galak? Mereka tidak galak. Macam itu mereka bertindak dengan hidup mereka, tuan-tuan. Nak banding dengan kita. Kita manusia hari ini, sahabat kita yang bukan sahabat Nabi. Kalau saya tanya, jangan kata tuan-tuan, termasuk diri saya. Kita kata tuan-tuan, kita ni tak baik dengan Tuhan. Macam mana sahabat ni baik dengan Tuhan? Mereka turun medan perang, mereka pergi berjihad, mereka tahu risiko jihad itu mati. Tapi mereka tak pedulikan kematian itu kerana nak mencari keredaan Allah.
pada mereka redha Allah tu penting. Kerana mereka sayang Tuhan mereka. Sayang. Mereka sayang Tuhan mereka. Kita sayang tak Tuhan kita? Kita tak sayang Tuhan kita macam mana sahabat sayang. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita berfikir sekejap, ya, sama-sama kita cuba fikir. Apa yang Allah Ta'ala beri pada kita dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada sahabat itu jauh. Jauh. Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Bagaimana mereka membuktikan mereka cinta pada Allah, pengorbanan mereka untuk Allah dan agama. Tapi nikmat dunia mereka tak dapat sebagaimana yang kita nikmati pada hari ini. Tak ada. Tuan-tuan, sahabat Nabi yang hidup mereka untuk Allah, berjuang untuk Allah, sikap mereka untuk Allah, hidup mati mereka untuk Allah. Kehidupan mereka yang berkorban untuk Allah itu, mereka bersikap baik dengan Tuhan, menjadikan diri mereka hamba Tuhan yang sebenar. Hidup mereka tak kenal apa makna kenyang sebagaimana yang kita kenal pada hari ini. Kita tak cinta Allah Ta'ala sebagaimana mereka cinta. Kita tidak berkorban kepada Allah Ta'ala sebagaimana mereka berkorban. Tapi kita meniti nikmat yang banyak setiap detik dan saat pada hari ini. Kita terima detik, setiap detik saat kita menerima nikmat. Apa pengorbanan kita untuk agama? Tak ada. Bagaimana sahabat Nabi berkorban untuk agama? Kehidupan mereka diuji dengan kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu an menghabiskan sepenuh hidup dia untuk bersama dengan Nabi, berkorban untuk agama, menghimpunkan ilmu-ilmu Islam supaya ilmu-ilmu Islam ini dapat sampai kepada kita. Macam ini punya orang hidup tak pernah kenyang, tak pernah tahu apa dia kenyang. Kita tak pernah tahu apa dia lapar. Bukan tak pernah tahu, kita tak sempat rasa lapar. Tak sempat rasa lapar. Bila nak lapar? Pagi, breakfast, sarapan pagi. Ya tak? Bangun-bangun tidur, sarapan pagi. Pukul 10, minum pagi. Belum roti canai jadi hancur pun nak lagi. Minum pagi dah pukul 10. Minum pagi pukul 10. Belum proses lagi minum pukul 10. Makan tengah hari. Belum habis lagi proses makan tengah hari, belum jadi tai lagi, ada minum petang. Ada minum petang kita bukan minum je, cekodok. Tak ada minum-minum bodoh ni tuan-tuan. Roti canai, rupi, itu minum petang kita. Belum sempat hilang rasa kenyang minum petang, timing makan malam dah sampai. Timing makan malam dah sampai. Makan malam, makan berat malam. Siap makan malam, pergi masjid. Belum rasa lagi, belum timbul lagi lapar, belum hilang lagi penat kenyang tadi. Datang masjid, dengar kuliah, lepas kuliah ada minum, minum lagi. Lepas siap kita minum kat masjid, ada 2-3-4 orang geng-geng kita yang jadi kaki payah nak tidur awal, ajak mengetih pula. Double supper, bukan satu kali supper, double supper. 2 kali minum malam. Minum pula. Bila mulut kita diam, bila mata kita tutup. Mata buka, mulut buka. Mana makanlah tu. Macam ini kita Allah Ta'ala beri nikmat. Kita tidak berkorban untuk agama sebagaimana sahabat-sahabat ini berkorban. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nantu Nabi, kahwin dengan anak Nabi Fatimah. Hidup dia tuan-tuan, mengorbankan hidup bakti dia untuk menjaga Nabi. Dia jadi bodyguard Nabi. Jadi bodyguard Nabi bukan macam kita. Jadi bodyguard bayar, insurans lain, gaji mahal, pasal risiko nyawa. Sayyidina Ali jadi bodyguard Nabi tanpa insurans, tanpa bayaran gaji. Sayyidina Ali penat escort Nabi balik ke rumah pada waktu petang. Sampai di rumah, ada. Sayyidina Ali ni Allah Ta'ala kurnia dia anak ramai. Anak dia agak ramai juga berbanding orang anak dia ramai. Balik ke rumah, buka pintu, anak-anak kecil datang bawa ayah. Apa anak cakap?
Ayah kami lapar. Tuan-tuan, kita sebagai seorang ayah, bila mana anak-anak kecil datang paut kita, macam tuan-tuan lah, cucu ataupun anak datang paut kita cakap mengadu lapar, apa perasaan kita? Tak boleh cakap apa ni, air mata je mengalir ni, air mata je keluar ni. Pasal apa dia lapar? Kerana di rumah seorang sahabat Nabi, rumah menantu Nabi, rumah anak Nabi, rumah orang-orang yang Nabi sayang, tak ada benda nak makan. Tuan-tuan pernah balik rumah sekarang ni, pergi ke dapur, tanya rumah kita, ada apa nak makan? Tak ada apa nak makan bang. Kalau dicakap macam tu, bukan tak ada benda nak makan, itu di malas masa. Rumah kita beras dekat 10 kilo, itu yang dalam tong yang spare 10 kilo lagi. Tepung gandum sekarang nak buat cepodok, oh berkilo-kilo tepung gandum ikan bilis, segala ikan ada kat rumah kita. Tapi kalau dia kata dia tak ada juga benda nak makan, itu makna dua. Sebab ada dia malas masa, ataupun dia sakit hati dengan kita. Dua je. Sama ada dia malas masa, ataupun dia sakit hati dengan kita, tu je. Ni, seorang pejuang Islam, menantu Nabi, kesayangan Nabi, balik ke rumah anak-anak, bagi paut dia, beritahu, dia kata, ayah kami lapar. Sayyidina Ali radhiyallahu an tanya isteri dia Fatimah, binti Rasulullah, tanya, ada tak benda nak makan? Fatimah kata, tak ada apa nak makan. Maka, ikhtiarlah, kata Ali. Maka Fatimah ambil bekas gandum. Bekas gandum. Tengok kosong. Di dalam bekas gandum itu ada celah-celah jari-jari. Yang mungkin ada gandum-gandum yang terselit ketuk. Keluar gandum-gandum lebihan yang terselit itu. Maka masak makanan. Tuan-tuan bayang, bila mana anak-anak tengok mak di dapur, hidup api nak masak. Macam mana excited budak-budak nak makan. Perut yang lapar. Perut lapar. Tiba-tiba tengok mak hidup api nak makan. Oh, lega, seronok. Duduk ramai-ramai, tunggu mak yang sedang masak makanan di dapur. Siap masak makanan, mak ni angkat, letak depan anak-anak, depan suami untuk makan sama-sama. Bila mana nak makan, dalam keadaan mereka lapar menunggu makanan, makanan dah siap masak. Time nak makan. Tiba-tiba mari satu orang ketuk pintu depan rumah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ali buka pintu. Tengok-tengok ada satu orang fakir miskin datang minta makanan. Dia kata, apa, aku lalu di depan rumah kau. Tiba-tiba aku terbau masakan. Aku sangat lapar dan aku tak makan beberapa hari. Boleh tak beri aku makanan sikit? Boleh tak beri aku makanan? Sayyidina Ali nak jawab, nak kata boleh, tak tahu nak jawab pasal makanan ni sikit. Keluarga dia nak makan pun tak cukup. Keluarga dia nak makan pun tak cukup. Tuan-tuan pernah berlaku situasi macam tu? Kita tak pernah berlaku situasi macam tu. Tuhan mengurniakan kita nikmat yang banyak. Kita tak pernah tak cukup makan lebihan makanan yang kita buang banyak. Ni sahabat Nabi. Fatimah kata apa? Tak apalah. Ambil makanan yang kita masak tadi, berilah pada dia. Nak beri sikit, nak kongsi dua, langsung tak boleh. Maka ambil semua, beri pada fakir miskin. Maka pada hari itu, mereka berada dalam keadaan lapar. Kenapa tuan-tuan? Kerana beri makan pada orang miskin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَثِيرًا. Perbuatan Sayyidina Ali yang lapar ketika itu, menunggu makanan nak dimakan, tetapi bila mana ada orang datang, orang miskin minta makanan, dia ambil makanan dia, beri pada orang miskin. Tuhan puji dalam Al-Quran. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Mereka yang memberi makan kepada orang-orang miskin disebabkan sayang dan cinta mereka kepada orang miskin. Allah Ta'ala redha perbuatan mereka, tuan-tuan. Kita tak pernah diuji macam itu. Allah Ta'ala baik memberi kita nikmat yang banyak, tapi kita tidak. Ada. Nak korban nyawa? Sorry. Jangan kata nak korban nyawa, nak pergi berperang, nak minta tolong doa untuk orang Palestin pun kadang-kadang kita payah. Payah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang Tuhan sayang ni, tuan-tuan? So, lelaki kata. Dia kata, rajulun. Lelaki. Yang dikurniakan seorang jiran, jiran ni buat jahat kat dia. Ha ni.
Siapa orang yang Tuhan sayang yang kedua disebut dalam hadis daripada Abu Dzar? Seorang lelaki yang dikurniakan jiran, yang jiran itu jahat dengan dia. Walaupun kata Nabi jiran itu jahat dengan dia, tapi dia tetap bersikap baik dengan jiran dia. Sehingga kata Nabi, ada waktu dia kalau tak tahan sangat, dia sabar. Dia sabar punya sabar, tapi ada waktu dia tak tahan. Dia tidak pernah membalas jahat jiran dia. Dia doa dengan Allah Ta'ala. Sama ada apa? Kalaulah orang ni boleh jadi baik dalam kehidupan dia, baikkan dia. Kalau tidak, ya Allah, aku tak tahan dapat jiran macam ni, kau matikan je lah aku. Nabi kata, orang yang dikurniakan jiran yang jahat ni, yang buat selamut perut, selamut kepala ni, dia sabar, dia tidak pernah membalas kejahatan jiran dia, lelaki ni Tuhan sayang dia. Dia tuan-tuan, semua orang ada jiran. Jiranu bahasa Arab. Semua orang Allah Ta'ala beri jiran. Tuan-tuan pun ada jiran, saya pun ada jiran. Mendapat jiran yang baik itu satu anugerah, ingat. Sebab itu kita kena jadi jiran yang baik kepada jiran kita. Kerana menjadi jiran yang baik itu adalah anugerah Allah. Mendapat jiran yang baik adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Jiran ni kita buka pintu, muka dia kita nampak. Hari-hari nampak muka dia. Dia nampak muka kita, dia dan kita nampak muka dia. Hari-hari. Dan dia antara orang yang paling dekat dengan kita, betul? Adik-beradik kita pun tak sedekat itu. Rumah jauh-jauh mungkin. Tapi dia dekat dengan kita. Tapi ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan dia dapat jiran yang problem. Problem jiran. Oh, tuan-tuan dapat jiran problem ni. Sakit kepala. Mana tak sakit kepala? Kalau Tuhan uji jiran, kadang-kadang ada jiran ni belum minat kucing. Belum kucing. Sampai dekat 30-40 ekor. Bagus tak tuan-tuan? Bagus. Itu sudah ambil sifat ataupun sudah jadi Abu Hurairah. Bela kucing. Tapi di dalam dia bela kucing 30-40 ekor itu, dia tak jaga kucing dia. Kucing dia makan kat rumah dia, main kat rumah dia, mari pancuk dia kat rumah kita. Tension tak tuan-tuan? Tension. Kita masuk kereta kat parking, tiba-tiba bau tek kucing. Tengok tayar kita sudah gelik tek kucing. Eh tak? Kita pula rumah kita pakai tayar mozek. So, wah, bersih tek kucing. Semua dengan air. Lepas tu petangan kita keluar balik. Zoom. Langgar lagi tek kucing. Tek kucing baru pula. Kita semua lagi air. Eh tak? Biasa kita pakai air RM20 sebulan. Tapi pasal kerja menyembur tek kucing dekat mozek, kita pakai air dekat RM60 sebulan. Tension. Tension. Tapi ada kita marah dia, kita sabar. Ada kita balas dia, kita tak balas. Eh tak? Kadang-kadang bau tek kucing dia, oh pening kepala kita. Kita satu keluarga buat hidu tek kucing hari-hari. Muka kita pun dah macam muka tek kucing. Dah macam muka tek kucing. Ha ni nak sebut tuan-tuan. Bela-bela lah. Tapi kita sebagai jiran kena faham. Ada yang jenis main motor, main motor. Main tak? Anak-anak muda. Main tak? Main motor depan rumah mak bapak dia, main motor, panggil kawan-kawan. Sebelah rumah jiran ada anak kecil. Terperanjat-perperanjat pula. Kejap-kejap menangis, kejap-kejap menjungit menangis pula. Ni, dia sabar kata Nabi, Tuhan sayang dia. Baik itu tuan-tuan, kita kalau nak dapat jiran yang baik, kita kena jadi jiran yang baik kepada jiran. Sebab itu siapa dapat jiran yang baik, jaga elok sujud syukur ni. Kerana mendapat jiran yang baik ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan. Betul. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang Tuhan sayang? Yang ketiga kata Nabi, orang yang bermusafir dalam musafir yang jauh. Enak. Dia satu orang yang bermusafir. Perjalanan musafir ni jauh. Makan masa yang panjang, tenaga yang banyak diperlukan, dia penat. Sampai di rumah larut malam, dia tidur sekejap kata Nabi, kemudian dia bangun, dia sembahyang malam. Orang ni Tuhan sayang.
Dia berjalan musafir 8 jam, 10 jam, sangkut dekat jam lagi, campur-campur 12 jam. Ya tak? Penat tak tuan-tuan duduk kat jam ni? Penat bagi orang yang bawa, sedap bagi orang yang tak bawa kereta. Orang tak bawa kereta, dia tidur. Kita yang bawa kereta, dua tekan. Tekan brek, tekan minyak. Tekan brek, tekan minyak. Tekan brek, tekan minyak. Lambat sikit, orang hon. Tak sebab lelap. Tak sebab lelap. Orang belakang, mana tahu apa. Orang yang di sebelah, tak tahu apa. Dia kata, belum sampai lagi. Oh, dia tanya macam tu. Belum sampai lagi. Kita kecil besar dah tengok ni. Kena pula bulan puasa, nak minum air tak boleh, nak makan apa-apa tak boleh. Oh, tuan-tuan. Dia long journey perjalanan dia, masa banyak, tenaga habis, dia bukan lagi tired, dia exhausted, bukan lagi penat, dia kehabisan tenaga, exhausted dia sebut, bukan lagi tired lagi, mana tenaga dia habis, dia bangun, dia sampai di rumah dia, dia baring, dia dapat tidur sekejap, mata dia buka, dia bangun, dia sembahyang malam. Tuhan kata, orang macam ni, Tuhan memang sayang dia. Ni. Penat-penat dia tak tinggal ibadat malam. Semayang malam dia tak tinggal. Kita tak pergi musafir mana-mana, tidur pukul 10, tak bangun. Tak bangun malam. Macam tu ke? Bangun pukul 6. Dah macam mana Tuhan nak sayang dia? Ini orang, dia musafir penat, makan masa, makan tenaga, makan duit. Sampai rumah larut malam, dia penat badan dia, dia baring. Macam tu punya penat, dia tetap bangun kerana dia mencari redha Allah SWT semayang malam dia. Walaupun dua rakaat. Orang macam ni, Tuhan sayang. Ya tak? Maka nak jadi orang yang Tuhan sayang, senang. Oh, bukan senang tuan-tuan. Dia bukan hanya kita duduk di rumah golek-golek-golek-golek, Tuhan sayang. Oh, sorry. Dia bukan hanya kita duduk di rumah, relax-relax-relax, tak campur orang, tiba-tiba kita kata Tuhan sayang kita. Sorry. Kita mesti ada kerja-kerja yang kita buat untuk mencari sayang Allah SWT. Daripada Fudail, Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, hendaklah seorang penghafal Quran tidak berhajat kepada seseorang pun dalam kalangan para penguasa dan golongan bawahan mereka. Sabit juga riwayat kepada beliau, daripada beliau yang mengatakan penghafal Quran adalah pembawa panji-panji Islam. Tidak patut baginya untuk lalai bersama orang-orang yang lalai. Leka bersama orang-orang yang leka dan membuat sesuatu yang sia-sia bersama orang yang membuat sia-sia sebagai simbolik memuliakan Al-Quran. Kata Fudail bin Iyad, satu orang ulama tabi'in. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, orang yang menjadi ahli Quran, orang yang pandai dengan Al-Quran, ataupun orang yang ada ilmu Quran, ataupun orang yang nak dapat kelebihan Al-Quran, dia tidak boleh berhajat kepada golongan-golongan pembesar-pembesar. Tak boleh. Maksud dia apa? Dia tidak boleh menjadikan Al-Quran itu sebagai punca dia untuk mendapat kekuasaan yang dengan cara yang tak betul. Contoh, dia letak gelaran Al-Hafiz supaya orang hormat dia dan orang angkat dia jadi pemimpin. Dia nak dekat dengan pemimpin, maka dia bawa title Al-Hafiz itu. Tak bagus macam tu, dia kata. Tak boleh. Al-Quran ni tak boleh kamu gunakan dia sebagai jambatan untuk dekat dengan orang-orang politik. Al-Quran kamu tak boleh jadikan dia sebagai jambatan untuk kamu dekat dengan orang-orang kaya. Al-Quran kamu tak boleh jadikan jambatan untuk kamu mendapatkan hajat-hajat yang bersifat duniawi untuk diri kamu. Tak boleh, kata dia. Sebab apa tuan-tuan? Memuliakan Al-Quran. Al-Quran ni tak layak menjadi jambatan. Dia menjambat kita, bukan kita duduk atas jambatan dia. Dia tu kita junjung, kita angkat. Bukan kita pijak, kita gunakan dia untuk habuan dunia. Bahaya. Cukup bahaya. Berapa ramai hari ni tuan-tuan, orang-orang yang bersama dengan kumpulan-kumpulan orang-orang yang jahat. Walaupun dia seorang ahli Al-Quran, akhirnya
Al-Quran itu tidak memberikan faedah dan kebaikan untuk diri dia, malah dia disumpah oleh Al-Quran itu sendiri. Baik. Ya tak? Boleh tak kita cari makan dengan Al-Quran? Bukan kata tak boleh. Ada kaedah-kaedah, ada tertib-tertib, ada tata cara dia bagaimana Al-Quran itu boleh menjadi sumber pendapatan yang baik. Tapi ingat, dia bukan untuk membolot dunia dengan Al-Quran. Dia tak boleh. Sebab itu, qari-qari yang membaca Al-Quran, hati-hati. Sehingga dia menjadikan pekerjaan membolot segala nikmat-nikmat dunia dengan kelebihan Al-Quran yang dia ada. Ya tak? Sehingga dia jadi ego dengan kelebihan yang dia ada. Oh, bahaya tuan-tuan. Bahaya betul. Sebab itu, tak boleh. Hati-hati. Maka dia kata apa? Quran ini bukanlah tempat kamu mencari habuan dunia. Kamu nak cari habuan dunia bukan dengan Quran, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah itu, boleh tak kita nak dapat duit dengan ilmu Quran? Boleh. Kita tengok dalam bab berikutnya. Dia kata apa? Sambung bab berikutnya. Dia kata apa? Waspada dalam menjadikan Al-Quran sebagai sumber rezeki. Waspada. Antara yang paling penting untuk diperintahkan kepadanya ialah dia perlu penuh waspada untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber rezeki yang diusahakannya. Dia kata bukan tak boleh. Boleh. Tapi hati-hati. Hati-hati. Orang hari ini ada kelah-kelah Quran yang mengajar Quran dengan teknik-teknik tertentu. Tentang tahu ada teknik mengajar Quran ini. Teknik Baghdadi. Teknik Baghdadi dipanggil tak? Adalah kaedah ada ketuk-ketuk-ketuk-ketuk tu. Saya pun tak pandai teknik tu. Teknik tu bukan hanya untuk budak muda. Untuk kita orang tua-tua yang baca Quran terayak-rayak ni pun bagus. Dan dia banyak lagi teknik. Ada kawan saya mengajar Quran, teknik Madani. Bukan Madinah. Madaniyah. Bukan Madani ni. Madaniyah. Teknik tu. Mengajar Quran menggunakan teknik itu untuk memudahkan orang. Ada kadar cahaya? Ada. Boleh. Boleh. Tapi dia kata apa? Berhati-hati. Jangan kamu keterlaluan dalam perkara itu. Kalau diri kamu mampu mengajar 10 orang saja dalam satu masa. 10 orang je. Pasal mengajar Quran ni penat. Mengajar Quran ni penat. Nak pastikan orang ni dengar kita, kita dengar dia cukup masa nak dengar dia. Jangan keterlaluan. Kalau kata 10 orang, itu je mampu kita. Cukup 10. Tapi kalau kita ambil kira, ramai orang minta ni. Ada lagi dekat 20 orang. Ambil lah semua-semua. Ini dapat pendapatan seganda lagi. Ajar dia asal-asal boleh, cukup lah. Kalau ada niat macam tu, jahanam kita. Jahanam kita. Ya tak? Macam orang buat kenduri kahwin lah. Orang buat kenduri kahwin. Dia ada duk kira-kira. Ya tak? Dia kira-kira. Dia kata, orang tanya haji. Jemputan berapa ramai? Order catering berapa ramai? 1,000. 1,000 makan, 1,000 makan. Cukup. Cukup lah tu. Tak cukup je. Cuba aje tambah lagi 200. Ish. Mana nak cekor duit dan tambah lagi 200? Tak. Kita kalau buat catering, buat dia kata, buat kenduri kahwin ni. Kalau 1,000 biasanya dapat, orang salam berkat dapat dalam 3,000. Kalau tambah lagi 200, duit yang kita dapat tu akan meningkat sikit. Mungkin dalam 5,000. Tuan-tuan kalau buat kenduri kahwin, fikir untung, jangan buat kenduri kahwin macam tu. Dia ada orang buat dia mengira untung pula. Ni kalau tambah 10 lembu lagi ni, dapatlah tambah lagi duit dalam 2,000 lagi ni. Oh, pulang modal. Ada orang buat kenduri kahwin, dia belanja 10,000, dia dapat 10,000. Pulang modal lah dia. Dia kata, alhamdulillah ustaz, saya kali ni buat kenduri kahwin anak saya pulang modal. Saya tanya, oh, saya tak tahu pula haji niaga. Kalau tahu hari tu, saya nak tanya masa salam. Berapa ringgit saya makan? Ada macam tu. Ada halam tuan-tuan. Walimatul urus ini sunat. Dia ibadah. Ibadah. Bila kata kita buat ni, ada tuntutan mengadakan walimatul urus. Jangan biara. Jangan biara. Ya tak? Ataupun memang tuan-tuan haram orang datang bawa duit. Alam ke macam tu? Oh, soalan kita tuan-tuan. Orang bawa duit tu sebagai adab tetamu. Adab tetamu. Selalunya bila kita bertandang ke rumah orang, maka kita disunatkan membawa hadiah. Tahadau tahabu. Beri hadiah. Dan gembira. Kita disunatkan beri hadiah.
Bawalah apa-apa yang kita nak bawa. Eh dah. Tapi kalau kita tak tahu nak beli apa, nak beli baju baby sekarang, nak beli baju lelaki ke, baju perempuan, dia sendiri, mak bapak dia pun tentulah beli baju anak ni nanti kalau ada anak. Eh dah. Dapat anak belum tahu lagi, kita kata belum tahu ada rezeki, tak ada rezeki. Nak beli piuk nasi, oh piuk nasi dah banyak orang panggil piuk nasi tuan-tuan. Eh dah. Mungkin zaman tuan-tuan tak ada pun. Zaman sekarang ni kalau kahwin, tuan-tuan cuba tanya anak tuan-tuan atau cucu tuan-tuan. Hadiah yang banyak-banyak ni. Ada berapa piuk nasi dia dapat? Saya dulu membelah piuk nasi. Belah piuk nasi. Sampai saya pun pening. Ui, hari Isnin piuk nasi ni, Selasa, oh macam itulah kita nak susun ni. Eh tak, jadi kita kata tak apa. Jangan pening-pening kepala. Piuk nasi ni kalau ada orang kahwin, kita hadiahkan pula ke dia. Ya tak? Macam mana nak buat tak pakai? Nak meniaga pula. Bagi korang lah, tak pakai. Jadi tuan-tuan, adab orang datang bertandang, bawa dia. Bawa dia lah. Kita pergi orang buat buah tangan. Istilah orang boleh pergi buah tangan. Itu adab. Malah itu dituntut. Ada pahala dia. Tapi kita tak tahu nak beli apa. Maka hari ni, dia punya bypass dia, jalan potong dia apa? Duit. Jalan potong ni duit. Kita bagi kau duit sebagai hadiah, pandai-pandailah kau. Kita pula sebagai tuan rumah, apakah kita mengharap orang bawa hadiah pada kita? Kita tak harap. Eh tak? Kita salam dengan orang, tak dekat. Tak payah korek lah jari dia. Kita saja korek, eh tak ada. Ha. Memang tak ada tu, memang dia tak nak bagi. Jangan pula kita pandang dia, pandang tak bagus. Eh tak? Kadang-kadang, minta maaf cakap tuan-tuan ya. Kita ni memerhati manusia, perhati manusia. Ada orang, bila dia pergi keluri rumah orang, eh tak, salam, bagi duit, maka tuan rumah bagi gunis. Tapi ada orang, dia salam, dia tak bagi duit, tuan rumah tak bagi gunis. Ini tidak akhlak yang baik. Saya minta maaf sebut, ini tidak akhlak yang baik. Seolah-olah kita urusnya ke? Mana dia bagi, baru dapat barang. Dia bayar, baru ada barang. Tuan-tuan berniaga ke? Tuan-tuan beri hadiah sebagai tanda terima kasih kepada orang. Kita buat kenduri, kita nak boleh pahala. Kita beri orang hadiah, kita nak pahala. Pasal apa? Kita pilih-pilih orang. Orang ni bagi berkat, dapat hadiah. Orang ni tak bagi duit, tak dapat hadiah. Masya Allah. Lepas tu ada pula boleh buka. Belah malam sekarang, pengantin, buka hadiah. Mak bapak pengantin, buka sampul. Ada juga. Dia macam tu malam-malam. Malam lepas keluri dah. Siang ni keluri. Malam kan dia duduk rumah masing-masing. Oh, pengantin sibuk buka hadiah. Orang tanya, ayah mana ayah? Ayah rumah mana? Oh, jangan kacau, dia buka sampul. Dia tak buka depan anak-anak. Dia buka dalam bilik lelaki bini je. Ya. Mengira sampul tadi. Yang gembung-gembung poket dia. Buka tengok-tengok. Ada sampul. Tak ada isi dalam bilik. Siapa yang beri? Tak kena tahu lah. Nak tahu nak buat apa? Nak balas balik? Ini yang tidak bagus. Sebab itu tuan-tuan, dia kata apa? Dalam beribadat, jangan kita buat sesuatu, kita mengharap balasan dalam bentuk dunia. Satu je hadis akhir saya nak sebut dengan tuan-tuan. Last, pasal dia dah sebut tadi. Dalam satu riwayat, daripada Ar-Rahman bin Shibil, radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqra'ul Quran wa la ta'kulu bih wa la tadfu anhu wa la taghlu fih." Arti dia, bacalah Al-Quran. "Wa la ta'kulu bih," jangan mencari makan dengan dia. "Wa la tadfu anhu," kata Nabi. Jangan menjauhinya. "Wa la taghlu fih," dan jangan melampaui batas pada dia. Jangan. Ada tiga larangan. Ada satu suruhan, ada tiga larangan. Pertama Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, baca Quran. Baca. Perintah baca Quran ni maknanya diulang banyak kali, maka perintah ini bersifat selalu. Mesti banyak, kena buat kerap. Nabi kata baca Quran. Tak mau yang saja detail lah. Tuan-tuan tahulah bagaimana pahala baca Quran ni. Kemudian Nabi kata, "Wala ta'kulu bih," jangan mencari makan dengan dia. Mana dia apa? Jangan keterlaluan. Bukan tak boleh. Okay, nak saya ajar Quran, saya ambil satu kepala RM300. Boleh. Logiklah pada hari ini. Kelas setiap malam. Isnin, Selasa, Rabu.
tak? Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia ajak malam kelah. Takkan RM30 satu bulan. Elektrik pun tak mudah-mudahan. Kena ambil kira juga. Dia sediakan tempat yang selesa. Masa dia, dia bukan jual ilmu dia. Dia jual masa dia. Tak? Patutnya pada masa itu, mungkin dia boleh buat benda lain. Tapi kerana nak mengajar anak kita atau cucu kita dengan Quran, dia tak boleh buat kerja lain. Maka kita bayar masa dia, kudrat dia, tenaga dia yang dia buat ketika itu. Logik-logiklah. Tidak? Logik-logiklah. Tuan-tuan bayang. Sekali mengajar Quran satu orang, katalah berapa minit? 40 minit lah katalah ya. 40 minit ataupun 30 minit. Setengah jam mengajar. Setiap malam. Cuti kami malam Jumaat pasal ustaz pergi masjid ataupun tok guru pergi masjid. Kami malam Jumaat. Malam lain lepas maghrib kelangkabut balik pasal orang nak belajar Quran rumah dia. Setiap malam. Satu bulan lebih kurang 26 hari, 25 hari. 25 hari kali dengan setengah jam. Oh, tuan-tuan, satu bulan maknanya 12 jam lebih dia mengajar anak kita dengan Quran. Tiba-tiba bagi RM30 sebulan. Ada akal tak ada akal ni? Ada akal tak ada akal? Saya bukan orang, saya tak mengajar Quran. Ya tak? Orang mengajar Quran ni penat. Ya tak? Orang mengajar Quran ni penat. Orang yang kuliah macam ni, dia tak penat sangat. Pasal dia bercakap je, dia tak perlu nak dengar orang cakap. Kalau orang yang baca Quran, dia kita baca, dia dengar. Dia baca, kita nak dengar, nak tengok dan nak betulkan. Ui, penat tuan-tuan. Penat mengajar, penat tahan sabar. Penat tahan sabar. Orang kata, in, tekan-tekan. Tak tekan-tekan juga. Atas, bagi atas, tak nampak. Oh, tak nampak juga. Dah 10 kali ulang kat situ, tak lepas-lepas lagi. Nak angkat tangan dan nak orang. Ya tak? Kalau angkat tangan hari ni, esok tak mari dah. Sekarang punya budak. Tak? Ingat senang ke tuan-tuan? Nak tahan sabar tu, kata sakit dada tu. Sebab itu saya tak boleh ajar Quran. Saya kata kalau saya ajar Quran, budak ni dalam tong ni. Jangan kata ajar anak orang. Kita ajar anak kita pun kadang-kadang kita kata, sekali lagi kau sebut tak betul, papa angkat kau letakkan saya basuh. Macam ni dulu. Itu anak kita. Itu pun kita hilang sabar. Marah ke dia tuan-tuan tak? Eh macam tak, tak betul-betul. Apa lagi anak orang? Logik nak bagi 30 ringgit? Tak logik. Maka, bukan tak boleh. Tapi jangan keterlaluan. Berapa? 2,000. 2,000 sampai khatam. Oh, cantik ya? Ni 2,000 sebulan. Oh, ingat senang. Saya merokok. Duli apa kau punya merokok? Oh, ni. Tak ada sikit bunyi kan? Saya belajar Quran sampai 6 negara saya pergi belajar. Takkan bayar 300. Apa benda ni? Apa benda ni kan? Kemudian kata Nabi apa? Jangan menjauhi dia. Ya tak? Bila orang buat kelas Quran, kita tak mau datang pasal tak minat. Bila ada channel tentang Quran, kita tak mau dengar. Bila buka radio, dengar orang baca Quran, kita alih channel lain. Dengar orang baca Quran, kita kata bising. Rasa tak syak. Ini maknanya Nabi larang. Nabi kata apa? Wala tajifu anhu. Jangan kamu menjauhi dia. Dan yang terakhir nanti kata apa? Wala taghlufi. Jangan melampaui batas pada ini. Jangan keterlaluan dengan Quran. Mana dia apa? Quran ni kena adab. Mesti ada adab dengan dia. Jangan melampaui batas. Sebab itu, jangan tengok orang buat, kita buat. Oh, kita kata dekat Mekah, orang ambil Quran buat bantal. Apa ingat semua orang Mekah betul ke? Saya selalu sebut benda ni. Ustaz tahu tak kat Mekah, orang ambil Quran buat bantal. Kenapa kita tak boleh buat kat sini? Apa tuan-tuan? Ingat orang Mekah betul ke? Bukan Mekah tu Nabi. Bukan Nabi. Tidak semua yang dibuat oleh orang Arab itu bertepatan dengan agama. Banyak juga tak betul. Yang menipu kat kedai tak betul. Nabi tak ajar kita macam tu. Nabi tak ajar kita macam tu. Yang menipu-menipu, Nabi tak ajar. Tapi ada tak orang di Mekah menipu? Ramai. Ramai. Jadi tak mesti apa yang orang buat, kita boleh buat. Baca Quran, ada kadang-kadang kita tengok dengan adab terkangkang ni, dengan baju tak pakai, ada baca Quran, sekadar baca, adab tak ada, maka jangan melampaui batas. Kerana dia kalam Allah yang patut kita muliakan pada kedudukan yang betul. Sebab itu, bila baca Quran, bila dengar orang baca Quran, diam.
Beri perhatian. Kalau kita rasa kita ada kerja lain, maka buat kerja lain. Ini kadang-kadang saya minta maaf lah tuan-tuan. Kita jadikan ayat Quran ni sebagai apa? Kadang-kadang sebahagian orang, dia jadikan ayat Quran sebagai penghalang hantu ni. Minta maaf saya sebut. Saya tak tahulah. Dia kata buat, tak payah baca Quran hari ni. Dia pakat-pakat beli plug. Plug in Quran, dia pasang. Kerana dia pergi tempat lain. Mengayar apa semua. Apa tujuan dia? Halau hantu. Apa Quran ni diturunkan sebagai penghalau hantu? Quran ni diturunkan sebagai penghalau hantu ke? Maknanya kita tidak meletakkan Al-Quran itu pada tempat yang betul. Quran itu dibaca. Kelebihan dia baru. Tuhan nak beri bagaimana kelebihan? Itu hak Tuhan. Tapi kalau kita kata apa? Pasang-pasang. Sampai hari ni, punyalah manusia malas. Quran tak baca. Pelak aja benda tu pula baca. Kita rasa lega malam-malam. Ada pasang benda tu, kita tidur lena. Ni apa dia tuan-tuan? Macam itu ke hormat Quran? Macam itu ke kita dengan Quran? Ada? Kadang-kadang kita dengan maksiat yang kita buat di rumah, tapi pasang Quran. Macam itu ke kita dengan Quran? Ada? Tak beradab. Orang yang tidak beradab dengan Al-Quran, percayalah dia akan dilaknat oleh Al-Quran itu satu hari nanti. Jadi, ini pesan daripada Nabi SAW, maka kita jaga elok-elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita dengan Al-Quran itu, insya-Allah. Wallahu a'lam, kita berhenti dulu setakat ini. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri baik pada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kezaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma ihdina lana bil iman wa ihdina lana bil islam واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.